Nama gue Reddy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds. Di video kali ini, gue kedatangan Rizal Mook Games sebagai partner. Kali ini kita bakal bahas Elite Pass baru. Kita bakal bahas Elite Pass baru dan bakal borong-borong di server luar, guys ya. Bukan tukar takdir. Udah kemarin udah lu borong semua mystery shop gue ya. Kambing. Elite Pass terbaru ini bertemakan, gue belum tahu seperti apa ya, tapi kalian pasti udah lihat di thumbnail dan di judul gitu. Kira-kira menurut lo tema apa, Bang? Ya, tadi warnanya biru sih. Warna biru. Iya. Udah nonton. Nonton pas baru ya? Belum. Oke guys, kalau gitu kita bakal langsung aja ke bocorannya. Jadi kita sudah dapat bocoran dari channel luar negeri Free Fire Borodo. Oke guys, jadi ini wow. Tuh kan bener biru, cuy. Wah, kayak Gushin guys ya. Wah, parah plagiat PUBG parah. Enggak, bukan PUBG, ML. Nah, tapi ini season lama loh, Bang. Kok slow motion sih videonya, cuy? Kurang cepet, cuy. Diam. Season lama loh. Yang mana yang season lama? Jadi kristal guys ya. Ini adalah evolusi dari Elite Pass yang lama, coy. Oh, gitu. Ini Elite Pass lama kayaknya, Bang. Kalau enggak bandel lama. Jadi makanya trailernya barusan berubah jadi yang baru. Jadi Elite temanya Elite Pass-nya S, coy. Yang skin pet yang biru itu udah keluar tuh di server luar. Iya, dia skin S soalnya. Oh, jadi ternyata dari Elite Pass. Tapi di server luar enggak dari Elite Pass loh. Bukan Elite Pass. Mungkin ini aja kali. Besok. Pernak-pernik doang. Tapi kalian jangan menyalahkan server Indo, guys. Kalian tuh harus bersyukur karena Evo Gun itu sudah dirilis duluan di Indonesia, yang di luar cuma tasnya doang. Nah, itu apa ya? Indonesia dulu lebih dulu ternyata lo dibanding itu. Tuh. Nah, ini dia hadiah-hadiah dari Elite Pass terbaru ini. Nama Elite Pass-nya apa tadi? Philhos Danoite. Wow, namanya Philhos Danoite, guys ya. Yakin itu judulnya? Enggak dong. Bukan Keon Naik itu, cuy. Diam. Bahasa-bahasa kau-kau apa sih? Oke, jadi kita dapat banner. Wih, bajunya. Oh, ini princess, Bang. Princess-princess gitu, coy. Kerajaan. Dari tadi kan emang putri-putrian. Gua bahas salah. Gua cuma bagus-bagus ya, salah gimana dibahas, sih? Dibahas. Nah, dibahas. Tuh. Nah, nih. Wah, ini Ivan Gunawan sih pasti yang ngedesain. Nah, juga dong. Kenapa Ivan Gunawan? Jadi Corbusier bukan? Bukan. Tapi ini evolusinya tuh yang mana sih? Yang kita cari, guys ya. Pas banget lo nanya gitu. Wah, ya. Udah pintar banget, sumpah darah ya udah. Bener banget. Yang mana sih, Bang, cu? Yang ini, coy. Masa lo lupa sih? Apa satu set ya dia, Bang, ya? Oh, ini nih, Bang. Nah, ini guys ya. Ya kan? Iya. Ini sih sebenarnya udah bagus sih menurut gue ya. Cuma udah bagus gitu loh. Yang tadi evolusinya jauh lebih bagus lagi. Ya. Dan kita bakal langsung aja cobain bundle terbaru ini. Belum selesai yang tadi. Belum selesai. Oke. Yang cowok juga evolusi juga. Yang cowok enggak. Tapi ini kayak Elite Pass bagus sih. Lupa. Ini apa bukan, guys? Princess favorite jacket. Oh, ini nih mystery shop so gua. Ya, langsung dong, bas selanjutnya. Biar apa saya nyari sendiri. Oh, yuk. Ya mampus lo, guys. Tari bis. Tadi gua ngabisin sekitar berapa diamond ya? Tadi 23.000, ya hampir 1.000 diamond lah, teman-teman ya. So, kita bakal ganti hadiah selanjutnya yang ganti ke putri. Ya. Nah, ini baru cantik gitu loh ya. Kawaii desu gitu kan. Kita pakai bundle yang cewek ini, kita open dulu. Tuh, aduh, dapetin yang top bawahnya ini sumpah sih keren parah ya. Oke, ini dia. Kok pakai ini dia? Pakai topeng janganlah. Kecantikanmu hilang, Caroline, kalau dipakai topeng. Oke, kita bahas lagi selanjutnya. Wah, gila efeknya kupu-kupu, guys. Oh, itu gambar kuda, coy. Oh iya, baru tempel. Jadi inget limit gua. Bukan. Wah, ini dia yang kita nggak tunggu-tunggu gitu loh. Tungguin dong. Nah, ini skin sangat-sangat sekali. Skin itu keluar, senjata itu. Wah, asli. Ini yang dipikirkan gitu loh. Tasnya nih ya? Ini Mochila Realeza Insana. Yang Insana. Gak peduli orang Indonesia, gak peduli namanya. Cinderella tuh makanya isinya sepatu. Oh, tema Cinderella. Iya. Gila sih sampai 5-nya. Gak guna sih pastinya. Bener gak guna itu. Yang gitu cu, pokoknya item yang ada di Elite Pass itu langka pasti. Wow, Michael Jackson, coy. Oh, di sini dapetnya. Sheh. Ayo guys, bikin like button langsung lah udah nih. Tapi keren sih. Wih, itu apa, coy? Sayap. Support yang baru, bro. Enggak, itu tuh. Masukin bawah dong. Saya enggak mau cepetin nih. Enggak sopan soalnya. GP aja ini cu, lambat banget dia. Emang kayak gini. Wow. Oh, sepatu. Enggak ada skin sepatu, Pak, begini. Enggak, maksudnya itu supportnya bentuknya sepatu. Iya, support. Gila sih, keren sih ini. Ih, logikanya enggak jelas nih game, sumpah. Bukan nah. Logikanya enggak jelas. Lo harus mendukung gitu lo. Nah, dapat Infinity Stone juga. Perlu tuh. Nah, tapi tadi percuma sih surfboard kayak gitu kita pakai apa namanya? Motor-motoran itu kalau turun.
Oh iya. Iya kan? Benar-benar. Gue pengennya malah surfboard itu diganti skin motor-motoran juga, ini guys. Ini kebagusan, Cuk. Kenapa? Ini, bukan ini kan, bagusan. Ini kan loot box kan? Iya. Ya kebagusan anjir, orang-orang pada pengen mati anjir, bagus banget ini. Oh, yang terakhirnya skin cowok. Ya di mana-mana loot box emang begitu. Pengen kaca aja. Gila ya. Wow, kita dapat make up loh guys ya. Jambat banget. Iya, ampun, cukur di mana sih, Pak? Pak. Ini bagus banget udah. Iya, di barbershop mana? Wow, wah ini make up-nya sih paling gue tunggu-tunggu. Kenapa emangnya? Itu matanya merah sebelah, Cok. Matanya merah sebelah. Jadi kayak abis apa namanya main FF gitu. Dua-duanya sih biasanya main. Bukan dua-duanya. Wah, soalnya make up tuh juga jarang ya, enggak semua bandel latihan. Iya, jarang banget guys ya tuh. Terus juga ada sepatu legend sih, fix. Jordan enggak laku dah ini. Bukan, enggak laku. Tapi keren sih parah ini. Perpaduan warna biru dan warna birunya tuh putih ya, gila gradasinya. Lukar pindah sini ya. Hasilnya Lukar. Ada yang setuju gua Lukar, coy. Bener. Nah, ini hadiah tambahannya tuh. Nah, kalian bisa dapetin skin Lukar juga dulu. Ya, tuh. Bukan Lukar. Novo itu apa nih? Wah, Novo ini item baru. Oke, guys. Tadi kita udah lihat Elite Pass-nya. Menurut Rizal, mana item yang paling lo suka yang tadi? Dari semuanya, gua tadi itu loot box tuh yang bagus. Loot box. Yeah. Oke. Okay. Yang mana kita cari dulu, guys ya? Loot box tadi bagus tuh. Kok hilang? Di oh ini. Nah. Oh, ini kenapa lo suka, Bang? Bagus aja gitu bentuknya, di mana-mana loot box kan serem-serem gitu kan. Itu bagus, enggak serem tuh. Bagus tuh. Oh, iya bagus ini. Karena ini bagus ini, guys ya. Bagus. Terus satu lagi emote, Cuk. Emote. Oh, emote. Iya, parah sih ini. Parah. Udah gila sama ke Jackson nih. Bukan udah izin belum. Asli ini bagus banget. Kalian tungguin aja, bahkan sebelum video ini dibuat, cari di YouTube Alec Motion udah ada sih pasti. Asli. Ini pokoknya emote Pasinho ini udah gue tungguin banget, guys ya. Mana namanya sih? Pasinho. Tapi kalau menurutku sendiri yang paling bagus itu adalah nah ini diamond ticket ini, guys ya. Oh, bukan. Bandelnya, di mana-mana kan yang legend bandelnya diamond ticket tuh ada. Tasnya mana sih? Tapi ini ada yang kurang sih menurut gue sih dari semua yang ada di. Oh, gua tasnya guys, suka banget guys. Kenapa tas? Karena dia berbeda-beda tiap level bentuknya loh. Enggak semuanya juga tiap level tuh pasti bentuknya beda gitu. Beda ya. Oh, ada animasinya juga. Makanya animasinya tuh yang bikin gua suka. Jadi kayak kita tuh pas pakai tas tuh lebih fokus ke tasnya, gitu. Tasnya. Enggak perlu. Enggak usah. Nah, jadi inti dari tas ini tuh ya gitu guys, kita melihat sepatu gitu kan, sepatunya Cinderella gitu. Dia berevolusi dari sepatu kecil. Tapi nah, ada yang kurang tuh, Cuk, walaupun bagus nih Elite Pass-nya. Apa yang kurang? Kenapa gitu enggak ada bener kayak oh gitu. Diam. Udah, kita balikin game aja guys, let's go. Oke, jadi itu dia untuk bundle yang bakal rilis di Elite Pass berikutnya, teman-teman ya. Menurut Rizal puas enggak? Puas sih, enggak sia-sia nih Alucard masuk ke sini. Bukan Alucard. Tapi serius bagus kalau itu emang bundle yang udah pernah ada di season sebelumnya. Itu enggak tahu sih Diamond Royal atau Elite Pass. Tapi remake-nya ya benar-benar remake. Remake itu kan harus merubah sesuatu yang udah ada jadi lebih bagus. Contohnya bundle ini guys ya. Bundle ini kan warna kuning tuh direvisi lagi di remake jadi warna biru. Coba Elite Pass season 1 dong di remake gitu, berevolusi gitu kan. Lo enggak punya sih. Gak punya? Jordan punya? Gampang udah kalau nyerang Rizal sekarang. Jordan ada gak bos? Pertanyaan gue cuma satu, itu doang bos. Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk konten kita kali ini. Bocoran Elite Pass season 37 kayaknya ya. Di bulan... ini bulan apa sih? Mei, Juni. Bulan Juni, menurut gue sih bagus banget. Kalian komentar aja di bawah. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Subscribe juga Rizal Mugi Game ya. Thank you semuanya, dan sayonara.